Iseng-iseng beli waffle di Korea, kok rasanya gini ya? Jadi tadi pas berjalan pulang, kita mampir ke dessert cafe ini. Ternyata menu utamanya tuh Korean waffle, guys. Ada banyak banget pilihan ice cream dan toppingnya. Karena lantai 1 penuh, kita mau makan di lantai 2, ternyata kosong momplong. Kita pilih yang cheesecake Nutella gelato waffle, harganya 5.500 won. Aku sama cici Korea tuh kalau beli makanan biasa dibagi 2, guys. Karena porsi di Korea gede-gede banget. Sumpah ya, ini banget. Waffle-nya tuh luarnya renyah tapi dalamnya soft, apalagi dipaduin sama cheesecake gelato Nutella. Sumpah lumer banget di mulut. Rating dari aku 10/10.